Misi Pak. Iya. Maaf Pak ganggu, pengen nanya sebentar Pak. Boleh. Pak kan di kompleks ini kan Bapak kenal yang namanya Bapak Edo. Ya kenal. Ada apa Mas? Nah kan kita dengar-dengar katanya istrinya Bapak Edo ini kan suka kasar sama ibunya Bapak Edo ya? Iya benar, saya juga sering melihat istrinya Pak Edo tuh galak sama mertuanya. Sering marah-marah gitu, sering Pak? Sering marah-marah, suka nyuruh-nyuruh, terus kadang-kadang ngebentak sama mertuanya. Mas, tahu ini lihat dari videonya? Oh, video-video yang... Video apa ya, Pak Mas? Video istrinya Pak Edo yang suka galak sama mertuanya. Kan udah nyebar luas, Mas. Masa? Hah? Nyebar? Udah nyebar, Mas. Warga juga banyak yang tahu. Jangan-jangan video yang itu, Pak. Yang waktu kita ketemu pertama kali, hari pertama sama iya, yang ibu waktu itu ngeliatin kan? Jangan lari sebar beneran. Itu udah banyak kok. Tapi Bapak sendiri pernah lihat langsung? Saya pernah lihat, langsung. Tapi namanya saya itu warga, saya nggak ambil peduli. Tapi kalau Bapak sama Ibu mau tahu, silakan tanya ibu-ibu sebelah itu. Oh, ibu-ibu ini juga tahu, Pak? Tahu semua kejadian istrinya Pak Edoy. Oh yaudah, makasih ya Pak ya. Makasih sama, ya Pak ya, maaf ya Pak. Iya. Ini kayaknya ibu-ibu. Biasanya kan kalau ibu-ibu pada nge-gosip kan. Pasti pada tahu. Assalamualaikum. Bu, misi ganggu mau nanya Bu. Kita dengar tadi dari Bapak di situ katanya ada video tentang berantem-berantem ya? Dari ibunya... Keluarganya Pak Edo. Ah, dari keluarganya Pak Edo. Iya Mas, benar. Benar, itu jahat sama mertua dia. Benar Mas, jahat banget itu sama mertuanya. Suka nyuruh-nyuruh. Suka nyuruh-nyuruh dia. Ibu pernah lihat sendiri? Ya, kan dengar saya tetep-tetepan rumahnya. Dari video yang disebar itu Pak? Tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu ini pernah lihat langsung? Maksudnya dipukulin atau... Saya takut rumahnya. Sering denger ya? Ibunya tuh suka sering kedengeran nangis. Nah, jalannya aja pakai tongkat. Tertutup. Iya, Mas, saya sering kesian lihat itu ibunya nggak tega. Bu, kalau misalnya emang udah banyak yang lihat, kenapa nggak dikasih tahu ke Pak Edonya langsung aja sama ibu-ibu sama bapak-bapak di sini? Sering keluar kota, jadi dia nggak tahu ibunya disiksa. Sering keluar kota. Tapi pernah ada yang coba ngasih tahu gitu sama Pak Edonya? Bisa, Mas. Orangnya gimana orangnya gitu tertutup gitu orangnya. Gimana sama tetangga itu? Susah ketemu tetangga. Loh, Mas sama Mbak, kok ada di sini? Mas Edo. Tadinya kita mau ke rumah Mas Edo. Cuman tadinya mau beli ini dulu, apa minum gitu, Mas. Oh, jadi gini Mas Edo. Kita kan beberapa hari ini tanpa Mas Edo, kita melakukan investigasi sendiri tentang istri Mas Edo. Dan kita udah tanya-tanya warga, kita juga udah ngikutin. Dan kita udah dapat gambar nih sebenarnya tentang perlakuan istri Mas Edo kepada ibu Mas Edo. Maaf ya Mas, ya ini saya tunjukkan gambar yang kita dapat kemarin dari rekaman. Ini udah diupload di HP saya. Coba saya liatin dulu. Ini gambar yang udah kita dapat kemarin, kita detailin lagi di kantor, kita coba padetin lagi gambarnya dan ini ternyata memang benar, Mas. Jadi yang kemarin ngejatohin ibu Mas waktu di restoran itu istri Mas. Kita lihat nih kakinya, coba Mas perhatiin baik-baik nih. Jadi kayak sengaja memang dijegal. Tuh. Mas, kok kayak bingung? Enggak, gini loh Mbak. Kalau semua ini benar, berarti apa yang saya duga selama ini benar dong? Ya, kita sih cuma menunjukkan bukti ya Mas ya. Dan kita barusan juga nanya-nanya warga di sini. Katanya ketika Mas pergi keluar kota, itu ibu Mas tuh sering menangis di rumah. Sering dibentak-bentak sama istri Mas, sering dimarah-marahin. Dan itu juga videonya udah di-upload. Nggak tahu siapa yang upload, tapi udah nyebar semua tetangga di sini udah tahu, Mas. Tuh. Keterlaluan sedikit. Ini nggak bisa dibiarkan. Ayo, Mas. Apa? Ikut saya ke rumah. Mending sabar dulu, Mas. Dipikir pakai kepala dingin, Mas. Tapi ini nggak bisa dibiarin, Mas. Mas, nanti jadinya ribut-ribut. Ayo, Mas. Lebih baik sekarang ikutin saya. Ayo, Mas. Awas, kita naik dulu.
Dia pulang tuh kayaknya, ayo. Dari pengamatan kita ya, kita gak yakin 100%, tapi ada yang disembunyikan dari istri Mas Edo. Maafin Pak, Mas. Saya lagi pusing mikirin masalah ini terus. Nanti kalau ada apa-apa, saya hubungi kalian lagi. Sekarang saya butuh istirahat. Ya, ya kalau memang Mas Edo maunya begitu ya kita mengerti. Kita hargain itu. Ya, tapi tolong, kita tadi kan udah nunjukin video sama Mas Edo kan. Tolong itu dijadikan pertimbangan, dipikirin lagi ya Mas ya. Karena di sini kan Mas Edo minta tolong sama kita. Kita hanya ingin membantu. Kita sudah menunjukkan bukti, semua tergantung Mas Edo. Gimana-gimana ya. Ya udah kalau begitu, kita pamit ya Mas Edo ya. Kita pamit dulu. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ya, semuanya kita pergi.